Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd Dalam belajar ilmu nahwu ilmu bahasa Arab pemula hendaknya bisa yaitu pertama kali hendaknya dia bisa mengerti dan mengidentifikasi sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang dimengerti kalimat yang dimengerti Dipahami, dan dia bisa mengidentifikasi apakah dia kata kerja, apakah dia huruf, dan apa dia selain kata kerja dan huruf yang dinamakan dengan isim. Kita telah membahas pada pertemuan kita yang lalu, sebuah contoh dalam bahasa Indonesia: ibu pergi ke pasar, maka kita mengidentifikasi kata kerjanya adalah "pergi berbuat", ya, pergi berbuat. Kemudian, huruf adalah ke. Kemudian isimnya adalah ibu dan pasar. Maka kita ya terangkan fiil dalam bahasa Arab adalah kata kerja. Ada lampau dan ada yang mendatang dan ada perintah. Kemudian isim ya, isim adalah selain kata kerja, selain fiil dan selain huruf. Seperti dalam contoh ibu dan pasar. Kalau ke kita namakan dengan huruf ya di ke itu kita namakan dengan huruf kita akan melihat contoh di sini dalam sebuah jumlah nomor 7 atau halaman 7 kita mendapati nomor 1 hingga nomor 6 jumlah kalimat yang dimengerti al bustanu jamilun Asyamsu taliatun syamma aliyun wardatan ismu sebuah kalimat-kalimat yang dimengerti. Kita harus bisa mengidentifikasi setiap kalimat di bawah ini. Bagaimana bentuknya atau caranya? Pertama tentunya dengan melihat al bustanun Kita melihat artinya. Pertama kita melihat artinya tentu melihat kamus. Kita membuka kamus, kita menulis sebuah tulisan bustanun. Alif lahnya dilang, dilangkan, maka ketemu maknanya adalah kebun, taman. Maka dia bukan kata kerja, bukan juga huruf. Ya. Atau di sini kalau dalam kamu di dalam handphone bisa menulis dengan alif lamnya juga al bustanu berarti kebun atau taman. Kemudian kita setelah mengidentifikasi al bustanu sebagai ma makna artinya adalah kebun. Kemudian ada alif lamnya. Ini tanda daripada sebuah isim bisa ditambahi kemasukan alif lam kalau kata kerja tidak bisa dan juga tanwin seperti misalnya jamilun setelah kita melihat sebuah tulisan ada huruf tanwin maka ini adalah ciri pada isim juga, artinya adalah indah cantik tampan kebun itu indah maka kita identifikasi dalam nomor satu al bustanu jamilun itu adalah isim semuanya Kemudian al-bustanu al-bustanu isim letaknya di dalam jumlah mufida dalam sebuah kalimat adalah di awal pertama maka isim pertama dinamakan dengan mubtada isim pertama yang terletak dalam sebuah kalimat isim kedua yang menjelaskan mubtada dinamakan dengan khobar jamilun isim kedua al-bustanu jamilun kemudian letaknya di pertama ya al bustanu jamilun isim letaknya di pertama sebuah kalimat ada juga isim yang letaknya setelah kata kerja nomor tiga shamma aliyun wardatan kita identifikasi nomor tiga shamma aliyun wardatan wardatan kita karena kita melihat ada tanwin maka dia adalah isim bukan kata kerja bukan huruf Kemudian syamma, sebagaimana kita telah belajar berapa pertemuan yang lalu, kita melihat di kamus arti syamma, kita menulis huruf sin dan mim kemudian kita akan dapati di kamus ada ketulisan syamma yasumu setelah sama ada sebuah yaitu kata tertulis dengan ya sin mim maka bentuk seperti ini berarti ini adalah kata kerja lampau syamma yasumu kata kerja sekarang akan akan datang ya kalau syamma dinamakan dengan kata kerja lampau adalah fi'lul madi atau fi'lu Fi'lul madi fi kalau ya semua al fi'lul mudhari. Al fi'lul mudhari kita dapati dalam kamus ternyata sama adalah kata kerja. Kita bisa identifikasinya. Kemudian Aliun jelas nama orang. Nama orang bukan huruf dan juga bukan kata kerja. Dia isim. Jadi isimnya terletak setelah kata kerja. Dua juga wardatan. Letaknya setelah kata kerja. Maka dua isim dan satu fi'il ya. Dalam nomor satu Al-Bustanu letaknya di awal Maka ini dinamakan dengan Mubtada Yang Jamilun Isim kedua setelah Al-Bustan Maka dinamakan dengan Khobar Ini penting pemula mengetahui Istilah-istilah ini ya Al-Bustanu isim pertama di awal kalimat Kalau kita menjumpai kata Ali, Aliyun Ini adalah isim namun letaknya setelah Fi'il kata kerja maka dinamakan dengan fa'ilun. Mari kita lihat i'rab e daripada al bustanu jamilun. Maka kita lihat i'rabnya e adalah al bustanu muka daun isim pertama letaknya di dalam jumlah sebagai isim pertama. Dia Marfu berharokat doma. Wa ala tanda rofa'nya tanda domahnya sebagai pemula saya menerjemahkan kata rofa' dengan doma untuk mendekatkan pemahaman. Ya tanda domahnya adalah Domahnya nampak. Di mana domahnya? Di atasnya huruf nun al-bustanu. Karena kita belajar ilmu nahwu, kita mengharokati huruf terakhir al-bustanu. Nu bisa ni bisa na, namun karena dia sebagai muftada, sebagai isim yang terletak di awal pertama, maka harus domah al-bustanu. Maka pemula harus mengetahui dalam kamus apa harokat bu bustanu baknya Sinyat, taknya harus mulai di kamus atau mendengarkan dari ustad kemudian untuk e, harokat terakhirnya huruf nu tentunya dengan ilmu nahu kemudian jamilun eropnya adalah khobarun dia isim kedua marfuun dia berharokat doma wa alamatu rofihi tanda domahnya adalah doma yang nampak isim pertama di awal jumlah Kemudian kita lihat isim yang letaknya setelah kata kerja. Maka eropnya kita menerangkan kalimatnya adalah syamma aliyun wardatan. Syamma nomor tiga adalah fi'il madhi. Fi'ilun madhin dia kata kerja lampau. Mabaniun al-fatki. Dia tetap harokatnya di atas fatka yaitu huruf terakhirnya. Memnya syamma fatka. Ya. Kemudian aliyun isim dia letaknya setelah fi'il maka dinamakan sebagai dalam jabatan katanya bukan mubtada karena mubtada di awal sedangkan ini terletak setelah fi'il maka dinamakan sebagai fa'ilun atau sebagai subjek fa'ilun marfu'un dia berdoma dia berharukan doma fa'aliyun mu'alamatul rafi tanda domahnya domahnya nampak di atasnya huruf ya aliyun karena dia sebagai isim yang terletak setelah fi'il maka dinamakan sebagai fa'il tidak boleh kita bilang aliyin bacanya atau aliyan namun kita harus membaca aliyun mengapa karena dalam i'rab fa'il itu adalah pelaku atau subjek itu adalah marfuun dia doma wa wa atau tanda domanya adalah doma zahira baru kemudian wardatan maf'ulun bihi sebagai objek maf'ulun bihi maf adalah objek mansubun ya berharakat fatka objek berharakat fatka wa nasbi tanda nasobnya tanda fatkhanya adalah al fathatu al dhahiratu yaitu fathah yang nampak kita lihat tadi dalam nomor satu dan nomor dua nomor satu dan nomor dua ini disebut isim dimulai dengan isim kedua isim kedua juga atau kalimat kata kedua adalah juga isim al bustanu jamilun asyamsu taliatun maka sebuah kalimat yang dimulai dengan isim dalam istilah ilmu nahwu ini diingat-ingat adalah namanya istilahnya adalah jumlah ismiyah kalimat yang dimulai dengan isim pertama mubtada dimulai dengan kemudian setelah itu khobar maka ini dinamakan al jumlah ismiyah bisa kita lihat di dalam buku ini di halaman setelah 28 halaman 30 ya. Al jumlah al ismiyah. Nah, di sini kita lihat kalimat yang dimulai dengan isim, yang dimulai dengan isim seperti misalnya ad-daru wasiatun. Rumah itu, rumah di sini ada alif lamnya berarti isim isim pertama adalah mubtada wasiatun isim kedua khobar maka kalimat yang dimulai dengan isim adalah namanya jumlah ismiah kemudian di halaman 27 kalimat yang dimulai dengan fi'il kalimat yang dimulai dengan fi'il itu adalah al jumlah fi'liyah contoh di sini misalnya lama a al barku kilat itu bersinar Lama'a maka kalimat yang dimulai dengan kata kerja adalah namanya al jumlah al filia atau jumlah filia. Bahasa Indonesia kita menyebut jumlah filia, jumlah ismiyah Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu jumlah filia? Kalimat yang dimulai dengan fiil dengan kata kerja. Seperti tadi dalam contoh di halaman tujuh kita mengenal kata Al bustanu jamilun. Kita identifikasi pertama dia dimulai dengan isim. Al bustanu maka dinamakan istilahnya dengan jumlah ismiyah atau dalam bahasa Arabnya al jumlah al ismiyah. Kalau dimulai dengan fiil seperti nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 kemudian setelah fiil kemudian ada isim ya maka dinamakan dengan al jumlah al fi'liyah. Ini yang harus kita ketahui sebagai pemula dalam belajar bahasa Arab. Jadi isim yang terletak di awal dinamakan dengan mubtada. Terletak di awal kalimat namanya mubtada isim pertama. Isim yang terletak setelah kata kerja bukan dinamakan mubtada, namun istilahnya fa'ilun. Maka kalau kita ditanya apa itu fa'il dalam bahasa Indonesia fa'il itu adalah subjek Eropnya dalam menerangkannya, merincikan, menjelaskannya fa'il seperti Eropnya mubtada. Kalau mubtadaun isim pertama adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi al-dhammatu kalau fa'il sama aja mubtada yang dihapus dengan, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-dhammatu semoga bisa dipahami